aman pane. Apan kebon lagi nges dijual ke orang Korea. Bener tak? Apan leweng awi lagi nges dijual ke orang Jepang. Bener tak? Apan tadi nate ngajual kebon ngajual sawah terek boga imah kontrak kami menang duit tiap bulan. Butuh nama kebon lengit sawah bea kontrakan leweng. Budak anger tadi gawe. Asanya itu di Purwakarta model gitu teh. Jadi dia sami teh. Sami. Ulah nurutan atuh urang dieu mah. Ayo keprok atuh urang nyingsirikeun diri sorang. Geus atuh aing teh yang ngomong siga kieu deui. Sabab kemarin ngomongna bahasa Jakarta wae. Ayeuna mah jadi ngomong siga kieu deui alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepang sarang ibu bupati anu bag enjing urang dia bari dibagi artos 20 juta ewang. Alhamdulillah. Anak artosna di Arab. Ayo daramang sadayana. Ari urang Sunda mah susah seri senang seri. Susah cerik senang. Susah jeung senang teh sarua tungtungna mah seuri jeung ceurik. Bener teh? Dulur nu pajauh cicing di Irian. Geus 30 taun teu amprok. Terus amprok balik ka ieu lembur, geus boga duit jeung meuli tiket pesawatna. Ibu ceurik apa seuri? Ibu cerik apa seri? Cerik. Ibu cerik apa seri? Cerik. Cerik jeung seri pan mitina mah seri leweh. Itu sampuras. Ayo bareng sampurasun. Rampes. Bareng-bareng sampurasun. Jawabna rampes. Sampurasun. Rampes. Barang sampurasun. Rampes. Pan urang Sunda mah ngaadaban. Batur adab urang Sunda leuwih adab. Mang Ici. Urang naon itu desa naon itu? Desa? Pasir Sari. Mang Ici urang Pasir Sari dianteran ku ibu nenek. Gaya ui. Make rantang. Siga jaman baheula. Zaman baheula mah barang bereteh sampurna. Hiji, angeuna dicayan, angeun daging. Terus make mie bodas. Bener teu? Make kumeli, geus ulah make kentang-kentang sagala lah. Bisa muat, geus kitu dibakian. Siga mawa bendera merah putih we. Pinuh ku rasa hormat jeung rasa bangga, rasa dedeh, rasa welas, rasa asih. Dianterkeun teu loba omong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mang Ici aya? Aya. Aya naon sia teh? Abdi putrana ibu bupati bade nganteran riwih rawah ka Mang Ici. Jadi balik atuh riwih rawah. Rawah riwi, piringnya diantaran saya kalau beri bager, enak. Enak, di memen-memen di enak-enak. Udah diteruskan, karena jorang. Enak deh jorang, ngeboga ibu enak. Nges, karena orang Sunda mah ada cawok. Orang Sunda teh cawok. Cawok. Ay cawok ah, teh ngomong sapok. Nah ngadek sacrek. Urang Sunda mah sagala ditembong. Oh, eta urang Sunda. Oh, anu dibikin triko. Apa sama 0,9 bahan? Pokoknya salapan. Anu dibikin ukur mie jeung beas. Ditambah gula, tilu. Cain teh ulah sama kok tuh triko. Itu mah. Tilu bahan pokok. Ah, iya. Nah, ayo nama gitu. Numbang ke masjid. Goroyo. Yo, cuma yo nya. Nyumbang ka masjid tara disebutkeun ngaran. Hamba Allah.
Hamba Allah cuma. Kalau disebutkan ngaran cuma hamba Allah diumumkan ke masjid teh. Sumbangan ti hamba Allah 50.000 ta. Di ojo teh hamba Allah. Aya keprok sadayana. Di ojo teh hamba Allah teh. Wuh meni guyur salemur ear sajajagan. Benar teh? Ainu mere, anu alus, anu dianterkeun make baki, nu dikumpulkeun dipanaskeun. Bungate. Kamari mah ditawaran samiliar, mungeun pajujuna sina ceramah ku Ratu Kidul. Mungeun pajujuna kuna bising bogoh. Ah, bungah we nyabunya. Nah, ieu jadinya nak kabagjaan prosesna silaturahmi. Ibu bupati teh bade naon cenah ieu teh majeng deui teh hoyong nyampurnakeun. Naon teh disampurnakeun? Ieu cenah seueur rakyat Bekasi anu ka rumah sakit uih deui margi teu ditampi di kelas 3. Serayat rumah sakit Bekasi ke rumah sakit uih na kedah mayar margi teu gaduh kartu BPJS. Tah ibu bupati teh nyerieun hate hayang ngagratiskeun kabeh ka rumah sakit teu mayar. Aing jadi juru kampanye mah penting ya. Bu, empek ari ibu hayang ka rumah sakit kabeh mempek. Cekuring teh bupati kade ulah ka rumah sakit hungkul. Ambulana siapkeun kemah tiap desa hiji. Tagongkeun hareupeun desa pek hayang marake mah. Bising lurah hayang panggeulana pek. Dua. Anu katilu teu cukup ambulan hungkul karunya ya urang lemur teh. Alah sia teh jabe ka Cikarang teh siga nu heueuh batur urang di mah ngeripoh ini nyaho. Bayo batu di mana komplek rumah sakitnya internasional anger we disuntik baku mantri ingin nyakola. Bener gak? Oh bener ngaku. Gak beda banget atuh. Sarjanus pabrik rumah sakit alur ke urang Bekasi ke urang Purwakarta sarua banget nakil kabe banget nutu ingin nyakola. Oke, makarunya iya loba mayat diangkut pakai mobil bak. Pan karunya mayat pakai mobil bak heuk digolerkeun terus semprot pan poe panas pan hudang deui. Bari kitu teh atuh panas aing teh aing cenah teu kira-kira teh di tengah hargaan ka mayat teh. Engke mah geus pangeulikeun mobil jenazah. Tiap desa cai aing teh hiji. Meh naon yeuh? Ya bising, ya bising hayang aya nu marake leuwih teu rakeun ridokeun. Terus kan bae bising. Lamun dipangmeulikeun mobil alus, masuk pareput, desa, pamusdes, RT, RW, pareput pangmeulikeunna mobil jenazah pek nek pareput mah. Aya keprok deui. Asik teh. Tah, ari ngaji, na kunaon ieu teh sok ieu sarua? Tuh, ketua DPRD di tengah tuh, anggota DPRD di tengah. Diuk, nah aja. Biasanya ketua DPRD diharap. Apakah saudara-saudara setuju? Wajib kawin pada janda-janda tua. Apaan tugas pemimpin kedua? Hiji mikanya ah ka janda kok. Hiji mere duit ka janda kolot. Dua mikanya aka jana ngora. Waduh meni sirik. Sederhana wae aing. Ketok di hareup aya mah di tengah. Naon? Neh ngajaran ketua DPRD jeung anggota DPRD ngambeuan hidup nini-nini. Itu tah, cicing tengah. Teu ambeuan teh hidup bias panan wangi atau hidup bias raskin kan dibayar. Ambeuan diajar anggota DPRD kieu malah kuring ngawajibkeun ka anggota DPRD di Golkar saminggu dua kali kudu sare di imah rakyat miskin. Satuju teh? Satuju. Ngajaran HS tasnya di muka suruh 35 tahun tasnya diganti. Benar teh? Anu pinuh kutumila. Meh ngajaran sia KWC imah rakyat miskin ta. Lan. Aduh kulanda mang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Katingali ngomong Sunda Bekasi nate.
Saha ibu teh ngaran teh? Ibu Ami. Bu Ami, pawuh ka kuring. Pawuh. Saha? Jujur. Itu jujur. Tenang, tuh biasa jujur salaman lah, tuh saya jujur salaman. Salaman lah, yuk ustaz mahal teh yuk, yuk tuh. Nah, ibu bupati salam lah. Ya kak, nah, kak bapak kades anu teh sieun teh yuk. Pertama, nah, aduh hebat teh. Kenalan lah kak kuring ya, BG menikir. Eh. Nah. Damang. Abi pun Dedi, Kang Dedi Mulyadi katelah nate di Purwakarta. Perencangan rakana ibu neneng, kita sarujeng ka adi nguruskeun teh tiba heula tapi ka dipecat aing nguruskeun maneh nate. Oh, baheula. Nguruskeun si ibu teh baheula tapi ka dipecat aing ibu Golkar. Kegendai dah kadi sorangan ya, tuh boleh jadi weh ngestakdiran Gusti mah. Ayo amprok yang ibu penting iya. Oh ibu teh sakau kakuring teh. Terus pohoni wae aing. Saha? Kak Dedi. Dedi. Kak Dedi, saha? Dedi. Dedi naon? Dedi Dores geus pae, Dedi Dores mah. Anyar kene urang di lumur bor teh. Dedi Mulyadi, saha jenang? Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi, saha? Dedi Mulyadi. Ibu bupatina saha sok? Ibu Haji Neneng. Neneng naon? Itu naon kan? Saha? Neneng. Neneng saha? Yasinan. Ya, inilah dia ibu bupati Bekasi, dokter Haja Neneng Yasina. Sekalian malam Jumat, ibu neneng Hasanah Yasin, sajana, sah. Neneng Hasanah. Hasanah. Yasin. Yasin. Sah. Neneng Hasanah Yasin. Bener. Bu. Aduh, pakai training nih halus. Bukan banget. Bu, boga budak sabar hiji. Boga anak. Boga anak. Can pernah ngajuru. Can, itu di bangunan tapi kainnya tengah juru. Kunaon ibu tapi kaki itu. Oh, dari bareng kuno kawasannya. Salah ki boga. Bukan anak. Apa ting amrok jeung rana we aing. Tika he tika. Hei, tika. Bapak Kiai Haji Jujun Junaidi. Mangga tika ti payun ku bupati masih ditangalin ka aing. Di pihelaan. Ya dengeke. Anu kudu nyontoan mah ajengan. Benar teh? Sabab ayeuna kawin peting sare pangantenan isuk nama karacunan susu kadaluarsa. Aku mau nanya, hah? Kau mau rasa apa lu terus kenal? Rasanya aku mau ngomong aja pajarkan pernah. Rasanya aku mau ngomong aja pajarkan pernah. Mau gua ini sebutkan paham pernah ngajarannya apa sih gitu? Aku, iya teh. Mautnya sedih lancar. Kunaon? Kelman teh gaduh. Keheula aing mah tuh beungar ge paen mah paen. Sarua. Pa Haji Yasin teh beungar maot sarua. Inung kuring ge maot sarua. Nya ibu teh gaduh jujug. Kulantaran teu gaduh emang maot teu teh gaduh hungkul. Rumah sakit mahal itu loba nu maot loba duitna ge. Nah ibu teh kira-kira teh geus salah kita. Paen kulantaran teu gaduh. Sakina maut gerik naon. Oh, tapi panas, jujur. Eta kumaha jadi panas gitu, ku ibu mah panas nama. Dieureun sih kana mah. Oh, panas kunaon? Lain karacunan si ibu lain. Tak rupa-rupa. Ini jadi rame, ge rame teh teh. Resep teh. Resep ka kuring. Aduh.
ku masak ai. Eta teh gering naon? Panas. Panas. Panasna tipes. Apa penyakit DBD? Oh tipes. Nah, terus? Kunaon gini? Oh, tipes terus dirawat. Ya, tadi rawatnya tuh di mana? Tapi tipes tuh. Dirawatnya di mana? Oh, di klinik ke rumah sakit. Aun miraha ya teteh. Ayah 5 tahun. Oh, untung bunganya kan jadi bupati, itu dicarekan ku aing. Oh, nges terus nges dilawat dari klinik ke mana? Mau teh di klinik. Hari teteh, ibu cerik ke? Ibu seri sakimot. Awas ya. Ulah seri sakimot teh cerik, Bu. Oh, ay, ibu seri apa cerik? Oh, cicing. Bukan main jujur. Cicing. Nah, terus dikubur. Ibu didoakan teh. Ayeuna sok didoakan ku dulur ka ibu. Nah, ibu teh teman-teman, engke salah kieu. Nah, engke karek ari mah jadi korban kieu. Didoakan ku dulur ka ibu teh ngadoakeun ka salaki. Ibu fungsi di sarean. Aing bobo asa dilakawin teh di sarean aing mah. Heeh, didoakeun. Supaya ka mana? Supaya ka diterima Islamna, diterima imanna, terus dicaangkeun di manana? Gusti rumah suci mah dicaang. Manehna teh dicaangkeun di mana? Di tanah kubur, kira-kira caang mah? Caang, lain di kubur, di dinyana lu caang teh. Di alamna, lain di dinya. Ulah kade, ulah sok salah. Di alam kubur, digali, awuk atroma kubur. Alam, ari alam teh. Lamun cek Profesor Habibie mah, dimensi lain. Nges mengerti lah hese. Pokoknya di alam kubur teh. Alam di luar diri urang, nuraga badag. Jirim, iya teh jirim, isim di jerokna, kuring bogakna, nges, nama lur teh ngajina, nges, iya weh, ayo nama, urusan dikubur, di alamna, ya, alam kubur, ya, alam kubur teh alam di luar diri urang, ya, ibu hayang kadinya, agar tuturkan salah kiato, karunya singnya, kasar kidenya tuturkan, nah, ayo nak, teh ibu cicing di saha? Di adi. Di adi, adi. Jadi di adi cicing nah ibu tuh buka ima. Kamana ima? Abang cincin mitoha. Nah, untuk di pasian, di mana? Ibu teh asal orang mana ibu? Orang dia. Eta bahula tuh buka ima warisan. Jadi cokot mitoha. Ibu kan warisan di indung memeren, pasti buka tanah orang dia baheula mah. Anu kieu ngomongna orang dia mah. Ya. Oh ibu teh dibawa ku salaki. Ku si sayang teh. Si cinta. Anu keur maot teh didoaan. Nah terus ngilu kami toha. Teu boga budak, salaki maot. Ku mitoha sina balik. Ka? Ka emak. Ka mah ibu. Aya keneh mah ibuna? Aya. Di mana? Ya di bumi. Hirup kene? Hirup. Oh hirup. Eh hirup kan maut. Pokoknya hirup kene ya. Aya, ayo nate cicing yang adi. Sapa poe ibu naon gawe? Ya gawe tukang asuh anak adi. Asuh anak adi di ima. Asuh anak adi di beredahar we. Ku adi teh. Adi na digawe di mana? Dagang. Di? Pete. Dagang naon? Dagang es, dagang kopi, mie. Oh, pake jongkok. Dagang es, dagang kopi, dagang mie jongkok. Indomie rebus, mie rebus. Ma, pak tete, aduh pake tete, darah anak.
Ini jodoh Bang Putra. Kacamat tinggali ganteng tinggali ke nek kayu buah dong di tumulis. Ibu pakai tisu bu jadi lap nabus kalau bu. Nah, dia pakai tisu. Aduh, aduh, asyik. Aing romantis kau petinggi, eh. Nah, jadi di emak. Nah, jadi sapopoe dahar di adi. Ucara mangasuh ke. Hebat ibunya. Mau di bere dahar ku adi. Lamun jadi di bere dahar ngasuhna mah kaduga. Heeh, bener. Lamun jadi di bere dahar mah leles. Hebatnya. Tapi ibu mah bagja we nya. Ya kumaha teu bagja teh, Pak. Emang geus kos kieu. Heeh, tah kita geus kieu bae. Nya pokona ibu sing sabar. Di imah. Atuh engke mah ngingu-ngingu hayam atuh di imah teh bari nunggu anak budak teh. Bunggo naona ukana hayamna. Oh heurin. Atuh ngingu benceh we. Dan dangkrik. Eta ibu dikitek. Dikitek eta. Yang naon eta duit 5 juta? Nggak mau kalau cepat pasak kerja nih, katanya 5 kan? Berdahar mah lo batuin 5 juta. Yang naon, hari ibu aja buka imah. Nu sorangan. Ayo tanahnya ayo gue. Nah ayo lu saya itu cemer pak. Ayo boga. Ya tadi nanya 5 kayak ditambah deh gue yang bubuk pati. Hidung lembut palingan rasa papa sangat mengturu jadi ukuran tempat si 2000 tilu juga kosa bararebu panggu di Kabupaten Bekasi simkuri ngerencangan ibu bupati kedah muter tiap-tiap lemu mungguhin gusti numa suci tiap wongi dipenakin wae sareng jalmi-jalmi anu memang sakedah na dibantosku kurang masih keneh arah gaduh caroge, gaduh putra anu sehat, gaduh kendaraan,
si ibu ieu mah terus teu sagala tegang. Boro-boro imah nuluyuh laya, budak teu boga. Boro-boro budak salaki teu boga. Tapi hirup pinuh ku kabagja. Yu urang syukuran naon nu dipibanda ku urang ayeuna. Dibere sehat, dibere boga salaki, dibere boga budak, dibere boga imah, dibere sagala aya. Batur mah hirup sagala teuing. Wengi ieu wengi dikir ka Gusti. Urang kedah syukuran naon anu Gusti diturunkeun ka urang. Mimpi ibu sigana tina kana. Ieu artosna aya 18 juta. Kuring dijejegan jadi 20 juta. Begitu menghimpit. Kita lihat barusan, ibu itu luar biasa, masih bisa bertahan sampai dengan sekarang. Tentu kita harus lebih bersyukur. Ada seorang pemuda yang tinggal tidak jauh dari pematang sawah, tidak punya pilihan hidup selain hidup sebatang kara karena ayahnya baru saja meninggal dunia. Ayahnya adalah seorang petani, ulet, pekerja keras, punya sawah yang banyak. Tetapi di saat meninggal dunia, seluruh tetangga, saudara tahu bahwa pemuda ini punya warisan yang tak biasa. Pemuda ini mendapatkan warisan berupa secarik kertas berisi petunjuk untuk mendapatkan harta emas berlian yang tak ternilai harganya. Ayahnya tidak meninggalkan hamparan yang sawah yang banyak itu. Tetapi hanya satu yang ditinggalkan, yaitu surat warisan berisi isi petunjuk mendapatkan harta emas berlian. Seluruh tetangga, saudara yang mengenal maupun tak mengenalnya memberitahu pemuda ini, abaikan saja surat warisan itu, abaikan saja isi petunjuk surat itu,
Karena apa? Karena zaman sekarang tidak mungkin ada yang disebut harta emas berlian berupa harta karun. Tidak mungkin ada zaman sekarang. Di tengah keraguannya, pemuda ini pun akhirnya memutuskan untuk mencoba mencari. Pemuda ini mulai mencari, menggali, mencari, menggali, mencari, menggali dari mulai halaman belakang rumahnya, kemudian di halaman depan rumahnya. Dia terus mencari karena dia yakin pasti ayahnya punya tujuan yang baik. Setelah seluruh halamannya dicari, digali, ternyata harta emas berlian itu tidak diketemukan. Tetapi pemuda ini tidak pernah patah arang. Pemuda ini terus bersemangat. Dia terus bersemangat karena dia yakin suatu saat dia pasti akan menemukan harta emas berlian yang ayahnya katakan. Maka dia tidak pernah patah arang. Dia terus mencari. Sampai suatu ketika ada tokoh di daerah situ, di daerah tersebut datang kepada pemuda ini dan berkata, sudah cukup nak, cukup, kamu sudah tidak perlu lagi mencari, toh kamu sudah mencari dari belakang, kemudian di depan halaman rumahmu ternyata tidak ketemu, sudah cukup, tidak perlu lagi mencari. Kemudian pemuda ini berkata, saya pernah mencoba untuk berhenti mencari. Saya pernah mencoba untuk berhenti, tetapi semakin saya berhenti, semakin saya penasaran. Semakin saya berhenti, semakin seluruh beban saya merasa ringan. Saya merasa senang. Semakin saya mencari, tidak ada lagi yang namanya beban di pundak saya yang luar biasa berat itu. Semuanya hilang. Dan ayah saya pernah berkata, apabila saya menemukan harta emas berlian ini, bukan cuma kamu yang akan senang, bukan cuma kamu yang akan bahagia, bukan cuma kamu yang akan mempunyai semangat yang tak terkalahkan, tetapi orang-orang yang ada di hadapan kamu semuanya, dia akan merasa gembira, semangat, punya kekuatan yang tak terkalahkan dan merasa terubahkan. Sejenak, tokoh ini pun terdiam. Kemudian berkata, kamu memang pemuda biasa, tetapi keyakinanmu, keteguhanmu bisa melukiskan pelangi di angkasa. Keyakinanmu bisa menjadi atap dan membahagiakan orang-orang yang ada di bawah. Keyakinanmu bisa memberikan semangat yang luar biasa. Maka di saat kamu sudah menemukan harta emas berlian itu, teruslah mencari. Kemudian pemuda ini pun dengan hati riang, lega, gembira,
dia mulai pergi lagi ke halaman rumahnya. Dan mulai lagi dia mencangkul. Dia mulai lagi menggali. Dan kali ini, hati, tubuh, jiwa, raga selaras menjadi satu. Kali ini dia mencangkul lebih bersemangat lagi. Dia mencangkul berasa ringan, bahkan tubuhnya berasa seringan kapas. Kemudian keringat itu pun bercucuran deras. Dan itu meneruskan, kemudian dia punya semangat yang tak pernah hilang. Semangatnya tidak pernah pergi. Semangatnya terus ada. Maka dia terus menggali dan menggali dan menggali. Lebih dalam dan lebih dalam lagi. Pemuda ini akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon rindang. Ia menyandarkan tubuhnya, meletakkan kepalanya, menarik nafas dalam, mengeluarkan nafas perlahan. Kemudian dia melihat cahaya di atas kepalanya masuk ke dalam kepala, masuk ke seluruh tubuhnya. Dan kemudian dia merasa bahwa tubuhnya berada dalam cahaya. Samar-samar dia mendengar suara ayahnya. Nah, kamu adalah cahaya. Dan ingat, cahaya adalah kamu. Suara itu terus terdengar lebih kencang. Suara ayahnya berkata, nah, kamu adalah cahaya dan cahaya adalah kamu. Pun semakin terdengar lebih kuat lagi. Kamu adalah cahaya dan ingat, cahaya adalah kamu. Assalamualaikum. Ditambahan orang Sunama tadi ayat tambahna sampura. Ternyata di guar ku Kang Dedi sampura sunnah sampurnakeun in ingsun. Semata keraga bakil make gerakan sampura sun bari adab. Ngajawabna kudu bari manguti ram. Yes. Naon maksudna ufsus salam lingan sakadar nyebutkeun assalamualaikum. Tapi eusi tina assalamualaikum nebarkeun kasalametan. Penting ieu pamimpin dua bupati hadir nu hijinya bupati nya ketua DPD Golkar Jawa Barat gubernurna nu Golkar sa Jawa Barat jeung bupati Bekasi, bupati asli Bekasi jeung bupatina Golkar Kabupaten Bekasi hadir di tempat rek nebarkeun salam.
Lamun aya nu nanya, aya urusanana jeung kampanye terserah nu nyebut. Nu penting-penting ayeuna minimal geus aya hiji jelema nu senang hirupna. Geus aya hiji jelema nu kabenerkeun ka kahirupanana. Geus aya hiji jelema nu geus karasa kabeurih jeung kanyerina. Geus aya hiji jelema nu geus kadenge ku pamimpin geus katingali ku pamimpin kanyataanana ternyata hirupna jiga kitu. Jeung katingali ku sabab ieu Islam kabeh, Muslim kabeh, si ibu nu meunang duitna, nu ceurikna ku kuring ditingali salapa. Aya nu ceurik, anu seuri, seurina seuri bunga. Cekang Dedi artos aya 18 juta, urang jejegkeun ku kuring jadi 20 juta. Keprok deui we jelema. Aing teh keprok aing mah. Kaka kumpul wae ngeprokan. Aduh. Keprok jelema. Nu sababna ternyata bunga. Bunga sabab si Ece menang duit jadi 20 juta. Sabenerna kudu kitu Muslim teh. Lamun ngaku Islam kudu daek nyelametkeun batur, bibirna kudu nyelametkeun batur, leungeuna kudu nyelametkeun batur, ucap lengkah paripolahna kudu nyelametkeun batur. Ngaku Muslim tapi bibirna geus teh nyelametkeun batur, moro-moro batur pamajikan ge kasinggung. Keluar sholat beresna assalamualaikum, eta teh panebarkeun kasalametan. Begitu keluar ti masjid, senaleungit ngamuk. Datang ka imah disajikeun cai ku pamajikanana diinum lengan hunkeun kadang amek-amekan. Sia, gaing teh keuleuh leungit cenah. Datang-datang mere cawet cai cawerang. Make susu atuh sia. Dengar ti wae siapa nya? Kitu mah ku aing dipiceun sia isukan aing neng anu anyar. Isukanna teh heueuh meneng anu anyar, moal anu anyar. Ah, mah anyar tah leuwih ngora batan sia, leuwih geulis, leuwih ngarti ka hayang aing. Teu sareh sia. Nyebut assalamualaikum tapi bibir geus nyeri pamajikan. Cerik pamajikan teh bari cerik teh bari nyanyi. Cantik memang aku si jujur lalu halus malah lu datang enak ke dia. Bisa si jujur lalu kasar ngomong rada kasar hampura namun amis anggap madu namun pahit anggap jamu dua nana ubar balik ngaji di depannya kita kurang kasih sing cala lagu gitu bu ya. Jadi ufsus salam nyebut assalamualaikum ngaku Islam tapi hati pamajikan diraraja cocok teh nyebut ke Islam anana. Hei bapak-bapak yang mempunyai istri sayangilah istrimu sepenuh hati. Tong coba-coba anjeun mi dua. Sebab karunya kudu siga Kang Putra ka Bu Neneng. Setia ka mamana didampingi. Kudu kitu contoeun ieu teh. Pejabat tapi kulawargana sehat. Pejabat tapi rumah tanggana aman. Pejabat tapi masih bakti ka suamina. Teu saeutik pejabat poho ka salakina. Bener teu? Pejabat poho ka pamajikanana bener teu? Pejabat salaki anak dibawa milu ka dieu. Dicontohan rakyat ku pamimpinna rumah tangga kayak alus bener teh kuing alhamdulillah pamajikan hiji aing alhamdulillah pikaena geus janji ka pamajikan moal kagoda ku nini-nini naon-naon jadi ginan ka pamajikan munah datang pas tadi ditah kawin teu balek ditah kawin si emak mana di pelan, kaya di pelan ya pengmik. Tapi guys apa? Pasti ini tah kuing kawin. Tapi serahkanlah ke bupati. Ternyata gigi deg melihat anak. Pasien keracunan saya. Ufsus salam tebarkan keselamatan. Kue iya orang ketingali. Pamimpin ku jelametkan rakyat. Nah, benar tak? Sabab mana nak dipilih teku sabab rakyat boga harapan. Harapan naon
naon teh hayang dipimpin ku Bupati Ibu Neneng teh hayang Bekasi leuwih alus ka hareupna, bener teu? Jadi aya-ayana Bekasi leuwih alus di kamari? Leuwih alus, hayang leuwih alus deui. Percayakeun, terserah kumaha maneh we. Mun uing percaya deui, daripada datang nu anyar teu pararugu uing mapercayakeun ulila we lah. Sabab kadang-kadang jelema ayeuna sok mopohokeun ka perkara perjasa-jasa jelema nu lila gara-gara jelema anyar. Padahal bapak ka pamajikan, yeuseuh ku pamajikan, kumaha poe dipangasongkeun kopi. Tapi sakali-kali aya jalma ngasongkeun kopi di sisi jalan rana meuli di beja-beja. Eta mah nyirana ka abdi nyerpis. Pamajikan sia mah unggal poe teu dipuji. Benar teu? Aya budak dua, hiji di Jakarta, hiji di Bekasi. Di Jakarta, di Garut, ulahnya merada jauh seutik. Di Bekasi Jakarta mah eta kene. Nu hiji anakna bareng di Garut jeung indung bapana. Nu hiji anakna di Jakarta. Nu di Garut mah datatangga, unggal poe mantuan kolota teh. Ujang emak teu boga beas, boga saleter dibagi dua. Ujang emak teu boga minyak, boga saleter dibagi dua. Ujang manyeri cangkeng, mencetan indungna. Ujang hujan bocor kenteng, terekel naik ka luhur imahna, menerkeun kenteng. Begitu lebaran budak nu di Jakarta da setahun sakali balikna. Begitu lebaran datang ti Jakarta. Mawa duit 500.000, ulah 500.000 mah rada badag. Kan beda 500.000 jeung 500.000, daya tonjok psikologisnya beda. Mawa duit 500.000 dibikeun ka indungna THR, pan meuli apal sa-RW di beja-beja. Pun anak nu Jakarta mah masian THR 500.000. Si Eci naon eta gegerana teh lawan sate keur ngomong ka cat angeus. Geus nyaho eta teh geus nyaho eusina pastina geus ka dituna teh. 500.000 nyaho sa RW diumumkeun. Cek tatangana teh ari eta nu caket boro-boro si eta mah di mana 500.000. Diremehkeun nu deukeut mah padahal mun diitung mencetan unggal poe mun diitung diduitkeun sabaraha. Boga beas saleter dibagi dua mun diduitkeun sabaraha. Unggal poe salah sataun tan kenteng bocor naik mulitah batur muruhan sabaraha. Leuwih ti 500.000 mulila mah. Nu ngahiji mah, nu babarengan mah. Datang we nu anyar mere 500.000 langsung percaya ka nu anyar mere 500.000. Makanya jujur ngabejaan ka urang Bekasi tong jadi rakyat jablay. Yaho teh rakyat jablay. Jablay mah sahawet mu mere dicolok. Sok mere sabaraha. Rakyat aing dicolok. Kitu pan jablay. Hayang disebut rakyat jablay. Hayana teh rakyat Indonesia teh loba nu jadi jablay. Sok. Lamun aya calon datang paheulana nanyakeun, "Bade masih naon?" Rek mere naon? Matak pantas calon pimpin pamimpinna ge datangna teh ikhlas sebab nyaho rakyat Pasir Sari. Pasir Sari nya panuh. Pasir Sarina jablay, engke cek pamimpin gampang. Di Pasir Sarina gadekeun we ka duit 50.000 5 tahunan pembangunan. Bagi 50.000, ah nyolok tak kana 50.000. Tungtungna pamimpinna jadi germo. Oleh germo teh ngajua rakyat. Geus teh meunang, teh ngabangun. Begitu diprotes teh ku rakyatna. Naha? Bupati benteng ngabangun, ah jeung kudu minta pembangunan, abang geus dibere maneh harita 50.000. Jadi pembangunan 5 tahun digadekeun karena duit 50.000, di rakyat jablay. Diajar cerdas ayeuna cara memilih. Satuju? Satuju? Bukti nu nyata heula nu geus pugu karasana urang tuluykeun sampurnakeun. Lamun neangan kasampurnaan hese moal aya. Dan jelema mah komo rakyat aya mah palalinter. Jelema naik keledai, naik kuda, bapana nungtun, anakna anyeuce ngaliwat ka Pasir Sari. Ka Pasir Sari, dasar bapa beleguk. Ari manehna naik kuda, ai anakna nungtun, turun jang, bapa naik. Bapana naik turun digogore. Ganti ku Habibi dipuji, turun aya nu ngagogore. Ganti ku Gus Dur dipuji, turun aya nu ngagogore. Ganti ku Mega dipuji, turun digogore. Ganti ku SBY dipuji, turun aya nu ngagogore. Ganti aya ku Jokowi dipuji, akhirnya can turun geus digogore. Sok sia jujur bener teu? Ku sabab rakyatna kurang
orang syukur, loba ting ritik, matak hesek orang pamimpin anu alus. Yuk orang diajar ngalaksanakan perintah Rasul, orang diajar nebarkan salam melah. Rakyat nyalametkan, pamimpin nyalametkan, ulah nungtut pamimpin nyalametkan, tapi urang oge gawe nyilakakeun. Bibir teu diwengkul tah teu tulangan. Mending diajar jadi jama anu bibirna kajaga, sikapna kajaga, laku lampana kajaga, setiap ucap dan tindakan menjadi keselamatan. Satuju? Cekang Dedi teh mah tadi lah Bu Neneng teu kudu loba cekcok ka rakyat ayeuna malah. Teu kudu loba janji ka rakyat ayeuna mah bener teu? Tinggal ieu rakyat anu gering gancang ubaran. Ambulan di unggal desa kudu ngajurug sia di Purwakarta. Lamun anu gering diteangan ku lurah. Asupkeun dijemput dibawa ka rumah sakit. Geus teu kudu aing-aing mikiran itu ieu da geus disiapkeun rumah sakitna. Tapi kacageun dibawa deui. Sakit we rakyat mah bener teu? Bener teu? Da bener ucik Padedi tadi atuh da aib muka baleunghar mah dititah ke geubang umul abarat. Betak sok aneh baru-baru beungar uing baheula diajar kieu teh di Purwakarta. Kan biasa ajengan cucun Junaedi datang ngalamun rek naik panggung. Geus naik panggung balik tara dahar-dahar acan, da majarkeun ajengan teu boga duit aya dahar dinu hajat teh. Sok diledek aing ku supir Kang tunaon tuang dinu hajat ceuk ka duar tos sok kitu supir aing da sok ngaledek. Kamareun magara teu kaajak. Kitu, begitu ka Purwakarta sarua siga Kang Ketua DPR tu diuk di tengah. Sarua cucun dari Purwakarta diajarkan ke Pak Anggota DPR. Sarua cucun dibawa ke tengah. Uing aneh kunaon sengte Kang beti batur mada bupati teh diharep. Urang teh diharep. Lagu bangsa bubuahan segala rupa. Ceuk bupati pan urang mah pacucun kabeuli bubuahan mah. Mun bikeun bubuahan atuh ka masyarakat, urang mah da kabeuli lain masyarakat sagaruhan kabeuli anggur. Sagaruhan kabeuli apel, bener teh? Uing nanya persis aja jawaban di begitu nanya uing kanjana. Naon mah hikmahna heupan pamimpin teh kudu ngasaan kanga meuhitut na rakyat. Ieu teh hitut jelema kamarekaan, hitut jelema kalaparan. Ternyata urang Pasir Sari teh loba nu kalaparan. Pamimpin kudu peka perasaanana. Kitu. Patak aing sok rada teu ngarti lamun rek kampanye, aing nu narangtung di panggung jurkam kaos anu mahal, aing rakyat dibere kaos 5.000-an. Sabenerna mun rakyat pinter geus kudu ningali, nah habis dibedakeun kaosna. Bener teu? Ayeuna mah geus teh kudu, babobot lamun sarua ibu, lamun ibu, lamun rakyat mere nu 20 ribuan, sarua nu di panggung ge kudu 20 ribuan. Teh katingali ku rakyat sarua. Manajemenna, manajemen masjid siga ayeuna, saamparan sajajaran, nu beunghar, nu miskin, ajengan, kiai, ustad, pakpa sarua, saamparan sajajaran. Di masjid tingali di masjid. Datang presiden pangpanderina dibuka. Datang tukang sol pangharepna diharep. Teu sugat teu kenging ka dieusian jajaran. Payun mardi bakal aya Bapak Presiden. Ternyata presiden datangna geus hotip naek. Mun kudu nyingrai-nyingraikeun jelema nu geus tariuk. Bener teu? Makanya cek Rasul, he. Ufsus salam, tebarkeun heula we kasalametan. Jadi mun hayang jadi pamimpin nu kahiji urang tebarkeun kasalametan. Ayeuna teh urang teh loba teu peka kana kasalametan jarak jelema. Kira-kira lamun ibu cicing jadi rakyat hayang pamimpin nu nyalametkeun hayang? Iya. Makanya jujun bungah Kang Dedi kapilih jadi ketua Golkar Jawa Barat. Kuring sambutan harita titah ceramah ceuk uing kieu. Pohon beringin harus menjadi tempat berlindungnya masyarakat. Karena pohon beringin lebat daunnya. Buahnya tidak menyakiti kalaupun jatuh ke bawah, tapi akarnya kuat tertanam ke dalam. Dan sembarangan orang Golkar nyen lambang Golkar ku pohon beringin. Karena pohon beringin identik dengan pohon perlindungan. Artinya orang yang bernaung di bawah partai Golkar seharusnya mampu melindungi masyarakat dan rakyatnya. Amin. Bener ga? Betul. Katak cekuing jadi kendei ku Kang Dedi Golkar supaya leungit di jurik-jurik. Sabomu ditangka caringin malah loba jurigan. Ditangka caringin bisi gancang dituar ku rakyat, bener teu? Tapi jadikeun deui tangka caringin tempat ngiuhanana rakyat. Rakyat kacapean, ngiuhan harapeun tangka caringin, bener teu? Rakyat kehausan, ambil air dari pohon beringin, betul enggak? Setuju? Setuju. Ufsus salam. Golkar harus menebarkan keselamatan. Lega kata atau lega kata anda keton lega sawah kalau badwitna tapi jauh malu beng hajat Nabi mah laisal hina an kasrotil alam walakinal hina hina nafsi mubeng har hati tadi si aja tadi cicing di adi beng har hatena
ngurus saya anak adi di pikanyaan. Mana ada boga anak daral iya kan bayar anak adi ke anak kurang. Benghar hatena, kering kumati iya mana kabin haran di Allah. Kan ayah nama lain, kasalaki masih kena monyong, nyengsol biwir jadi nguntuk. Kesyukuran. Batang tadi Pak Deddy terakhir ajak syukuran. Bu Neneng tadi ajak syukuran. Menggambarkan seorang ke sungguhan seorang pemuda. Mencari sesuatu terus-terus dilatih yang tadinya berat jadi ringan. Ketika dia disampaikan oleh orang tuanya. Bahwa ketika kamu menjadi cahaya, menemukan itu, maka bukan hanya untuk kamu, tapi untuk orang di pinggir kamu, untuk semua masyarakat di sekelilingmu, untuk meruah semua kondisi di dekat kamu, supaya semua terubahkan oleh kamu. Engkau adalah cahaya, cahaya adalah engkau. Artinya teh jadi jelema teh ya, udah jadi zaman manfaat kap keur batur. Khairun nas anfa'uhum lin. Nah, lamun digawe terus we. Ulah mikiran belut. Macul ya macul, ayah belut alhamdulillah, ayah belut maculnya nangis. Hari siapa lain, malah belut hari macul. Jadi ini teh kau sama teh, kencong kencong kencong, uhan oi pindah ke dia. Kencong kencong uhan oi pindah ke dia, tuntunan maculnya kacang-kacangan belut kemenang-menang. Berarti, jujun macul di pakades, kencong kencong agore hel belut, sokotok. Nyanyi kau nyanyi, nyanyi saya nonton nyanyi dulu. Jujun macu di pak akan kencang, aku rehel. Cokot dong. Aku tak terus akan macu itu. Musa pemuda tadi menghentikan pekerjaannya, maka sebenarnya terbebani lagi. Tapi ketika dia melanjutkan usahanya, maka dengan usahanya itu dia memperoleh sesuatu. Dan ketika itu diperoleh, semangat itu diperoleh, maka semangat mengubah semua sisi kehidupan dia dapatkan dalam kehidupannya. Dengekeun ka, adah. Ayo coba. Ayo. Ijah, ayo ijah. Ayo. Ayo selalu cerewet si Oda. Ayo kesalah jebut. Ngomong-ngomong si Oda. Si Mesaro, si Maimunah, ya tete babatura. Namun moyan sekarang tete Mesaro, mau siram, Maimunah, mau yang mana? Amin. Setuju, Bu Neneng, meluikan ke pemimpinan, setuju? Setuju! Setuju? Setuju! Setuju, Bu Neneng, jadi bupati di mana, ngacung? Alhamdulillah. Atau bagaimana jadi saksi ke depan tiap? Amin. Bu, tanggung ke rakyat. Listrik-listrik neon-neon, tai kuda di kadutan. Jamalet kita cerita naon-naon, asa beteng kula ngagendutan. Bener gak? Nah. Beteng aing mah angin sekolah. Aing mah gendutnya ditita barang hakan wae, kaya cerama pak yai tuang bola. Ngaruksak kada umat teh, penting temen angga harpa ting teh. Abi teh tos pak pipa, pinu dia temennya teh dituang. Eh jadi atuh teu dahar teh ah. Mun teu meunang teh datang kana mobil HS jadi teu tengain bunga kembung di tengah. Dewasa gede wadah sanguna. Loba ayeuna pamimpin nu kitu, manehna jadi wakil rakyat, ngawakilan rakyat. Bae mewah hungkul. Boga mobil mewah, boga imah mewah. Cek ditanya kuliah, nah meni anjan wae atuh nu mewah teh ira rakyat bagianana eh pan uing wakil mane? Hayang mobil mewah diwakilan kuy. Hei mak mewah diwakilan kuih. Karena yang ke luar negeri ngas diwakilan kuih. Gelok sudah. Wakil rakyat. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan para pemimpin kita peka. Peka. Sekarang ini kan utadi itu cek Pak Bupati. Oh jabab BK jika nuheke. Ada siya di jualan kasih tungtung seng lubang jin liang tai. Eko seng can siang lakian canpet. Ayo orang Bekasina jadi nong jadi pegawai pabrik. Nah ini nyaho ijah ipa anak nining titin imas ayo ngekepot. Satpam na nyaho ini orang Pasir Sari. Satpam lagi omon ikin tatang dede dede. Ya Allah saya tidak tahu kalau mindset bangsa ini dari mulai pemimpinnya sampai rakyatnya tidak pernah di rumah. Saya yakin 30 tahun yang akan datang Indonesia penduduknya akan menjadi tamu di rumahnya sendiri. Lagu lagi padahal Indonesia tanah tanah naon? Airku Indonesia teh tanah airku kekuatan bangsa saya tanah yang cai pun hayang bangsa yang kuat jaga tanah
tanah airku, di sanalah aku. Jadi aku berdiri jadi pandu ibumu, jadi penjaga, dan jadi penonton. Report dibawaan ke Amerika, ribuan ton kan itu narongton. Kita kabayang kayak report anu benang palurah, lamun kabayang Amerika munyahuan air dua provinsi nu, anu emas nalih loba batan Papua. Ah, terus mana? Jawa Tengah, Jawa Timur? Terus kabayang eta Mas Jono di Akut, Mas Karyo di Kapala, Mas Tono di bawah, Mas Kasino, ah, Mas Beat. Ibu. Bapaknya, hei, anak muda, hei, anak muda mana anak muda, hei. Awas, Indonesia ini baru merdeka 71 tahun sekarang kan? Ya. Dengarkan oleh kalian, 350 tahun orang tua kita dijajah oleh Belanda. Orang tua kita tidak jadi Belanda. Bahkan angkat bambu runcing, lu pakai bom, gue pakai bambu runcing. Asal lu nyingkawet di Indonesia. Gue tidak sudi anak keturunan aku berpakaian seperti yang kamu pakai. Meminum minuman yang seperti kamu minum. Berakhlak seperti yang akhlak kalian. Beragama seperti agama yang kalian embat. Ketika kalian ada di sini, maka berbahaya untuk anak cucuku. Makanya aku seangkat senjata. Peduli kamu pakai senjata, aku pakai bambu runcing. Diusir! Dia jadi Belanda, dijajah 750 tahun. Nah, bangsa Indonesia ayeuna karek 70 tahun merdeka, geus jalan di Belanda. Bangsa Indonesia sekarang baru 71 tahun merdeka, sudah di Belanda. Kita beulah coromot sasahileun pare. Buuk di beuleuman siga Belanda kabentar gelap siapa. Baru 71 tahun Indonesia dijajah mereka geus jadi di Belanda. Dulu 350 tahun teh jadi Belanda kunaon? Awas samkat anak muda. Aki siapa mengorbankan tumpah darahku. Di sanalah Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku, tumpah darah untuk membela kalian anak keturunan. Bising minum arak, saya tes ke orang Belanda. Ayo malah diturutan, ku sangat minum arak. Aing abok. Cilaon eta, ngasaan eh. Ini apalan Pak Jusun, mudah ngapalkan sama siapa. Ngasaan. Aing abok. Ya ya, lu ngabok ke masjid, kali ini kene. Subuh-subuh, mereka menang. Sholat atau cedekan. Nah, sholat naon. Nah, subuh. Ah, ngabok sholat. Temenang. Sebelum kasal subuh. Ilu. Oh, cahitnya cina-cina salah. Dasar mabok. Balik. Balik. Angitan mabok aja ngerek ke masjid jalan normal. Kemana kang? Ke masjid. Naon. Ke subuh. Serokan. Dua. Balik deh kang. Uing gerek ilu diusir. Kamu akan gak dua. Ya, hei, camkan anak-anak muda, jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang salah kaprah. Stop minum keras, minuman keras. Stop narkoba. Satujo? Jo. Ilmu isukan ayah nu ngajak teh mabok maneh nyanyi. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Itu tuh bantuan tak akan terkena paling tak tahan cicing di duitin nah, jadi mudah-mudahan para pemuda sini sadar diri. Saya mau panjang tapi waktunya tidak ini. Nanti aja kalau ada yang ngonang tahun harap. Tahun ayo saya pilih Desember waktunya. Mau tahun harap yang ngonang sudah bisa penuh. Kalau untuk tahun depan mengundang saya Agustusan kurang bedah apa isi daripada Indonesia Raya Pak Lura. Itu cewek ngonang di keempat, jangan pula kata, jangan lupa kata Rasul. Tadi semuanya hubungan kemanusiaan, tapi jangan lupa kita punya Allah. Kata Rasul yang keempat, wasallu billaili wa nasuniyah. Hudang pating di saat batur kersare.
Sok taruh udang petik. Rek naon? Astagfirullahaladzim. Halus. Sama pun mana tuh bisa kiih. Kurang sakit mana gua. Jangan hilangkan kebiasaan kiih petik. Apa? Sallu bin laili. Sholat malam. Dina. Di sini hal teh 20 juta guys disebut mahal tambah hadis sama lagu tadi tambah. Nah, apa ke yo mo? Karere ke penting teh. Pate malan, salakina. Sama janana. Salakina. Sama janana. Imrung itu hana di kamar tukang ater. Jadi gue bobo teh pabrik teh. Laili fatahajjad bihi nafilatallak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud agar kita sampai pada maqam yang terpuji di sisi Allah. Nabi Muhammad sabara tahun ibu di ditu dan salapan tahun di Madinah na. Langsung Nabi Muhammad bareng berdekan para sahabat ke Mekah. Rek naon, rek ajak perang, pakai kain ihram, rek umroh. Ternyata Mekah yang tadinya menolak Nabi Muhammad, bahkan mengusir beliau. Ketika itu malah terbuka Futuh Mekah namanya. Semua orang berbondong-bondong masuk ajaran Islam. Kenapa? Karena yang mengabring jeng Rasul lain pasukan perang secara lahir, tapi perang secara batin. Zaman soleh hungkul, tukang yang kehadian jeng jelma, tukang hubungan jeng Allah anu tak pernah putus. Akhirnya mereka datang sebagai ibadur Rahman. Terbukalah Mekah. Jadi menang Nabi terhadap orang-orang Mekah. Diabadikan Al-Quran. Idza ja'a nasrullahi al-fath wa ra'aitan nasayad yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tuh, jadi naon wae mun hayang kemenangan urutannya Rasulullah. Jadi Kang Dedi teh ya kalau mun dicaritakeun kuna sareng Bung Bupati teh insyaallah nu ngajalankeun para rasul. Hiji nuju ufsus salam nebarkeun kasalametan. Dua kersil arham nebarkeun silaturahmi. Nu katilu ku atimu ta'am geuning ge sabaraha ribu jelema nu katulungan gara-gara urang kukulilingan jiga kieu. Jalma ripuh heun kapangih teh geuning. Da memang baik sia jalma nu ripuhna daripada nu teu ripuh. Muka opat tong poho hubungan jeung Allah. Sabab sagagah gagana Kang Dedi, sagagah gagahna Bu Neneng, sabeunghar-beunghar Bu Neneng anak Pak Haji Yasin, sakapetang-kapetang si Jujun. Bibirna nu Allah, beunghar-na ti Allah, kapetang-na ti Allah, pinter Kang Dedi ti Allah, dicabut ku Allah sakadeh petra. Urang tetep mah bisa ke umah. Makanya hubungan dengan Allah lakukan dengan terus-menerus, tapi hubungan kemanusiaan jalankan sehari sebagai tugas pengabdian kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Insyaallah kemenangan akan kita peroleh. Amin. Amin. Akhirnya mudah-mudahan Kang Dedi urus Golkar Jawa Barat sing beki sae, kapayu mudah-mudahan anjeunna sing tina kanan kusimpulnya didorong anjeunna supaya jadi gubernur Jawa Barat. Karta geus dua kali jadi bupati geus sakitu nyonyora urang karta pembangunanana ninggalkeun kabupaten Sejena tinggal ka hadiat Purwakarta ulah ngasakadarkeun Purwakarta tapi kudu karasa ku rakyat Jawa Barat. Bu Neneng mudah-mudahan keras-keraskeun pengabdian di Bekasi yang ikhlas mengabdi untuk periode kedua. Semoga Bekasi lebih bagus dan bersinar lagi untuk periode kedua memimpin di Bekasi. Khutmah sofa wa makadar buah duku, buah durian, buah rambutan, buah pisitan, itulah nama buah-buahan. Juga kalau cipra yuda dah goodbye, daun pandan tengahnya belah kata bondan, ya sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.